Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau review jaring ayam hutan, guys. Setahu saya aja. Nih, ukurannya, guys. Lihat, guys. Soalnya kemarin banyak yang tanya, guys. Ini saya review setahu saya aja. Saya nggak tahu ini ukuran berapa, guys. Yang pasti ini mungkin besarnya hampir sama ujung lidi, guys. Coba saya cari lidi dulu, guys. Kita samain sama ujung lidi ini, guys. Ini saya review setahu saya saja, guys. Soalnya ini dulu yang beli bapak saya, guys, dari kawannya. Ini kawannya udah meninggal, jadi nggak tahu belinya di mana. Ini loh, guys, besarnya hampir sama ujung lidi. Nah, ini kalau masalah ukuran lubangnya, ini coba kita pakai meteran, guys. Nah, ini tadi bawa meteran, guys. Nah, masalah lubangnya ini coba kayak gini ya, guys. Kayak gini ya, guys. Nah, kita ukur 4 cm, guys. Nah, 4 cm persegi, guys. Nah, ini kalau masalah lebarnya, coba kita gelar dulu, guys. Ini review setahu saya saja, ya, guys. Jadi om bunyi barang tau kan? Kalau pantulnya terserah. Selera, guys. Guys, kita sekarang kita ukur lebarnya dari. Ini review setahu saya saja, ya. Sekitar. Meter 30, guys. Kalau enggak 2,5 aja enggak apa-apa. Ini kalau jaring saya 2,30, guys. Kalau masalah panjangnya tergantung selera. Lebih panjang lebih bening, guys. Kalau masalah lebarnya kita ukur lagi. Nih, jelas, guys. Soalnya kemarin banyak yang tanya, saya enggak bisa jawab ukurannya ini berapa. Saya yang beli dulu ini bapak saya, guys, dari kawannya. Dan kawannya sekarang udah meninggal. Jadi nggak tahu belinya di mana. Nah, ini 4 cm persegi, guys, lubangnya. Kayak gini. Kalau masalah pemasangannya, guys, cek video saya yang sudah-sudah, guys. Dari awal saya bikin video jaring ayam hutan, coba diklik, dilihat cara pemasangannya gimana. Yang pasti kalau masang itu ngantung, guys, banget ngantung. Ntar kalau dikira-kirain kalau kena, nggak nyentuh sampai tanah buruannya, guys. Ayam hutannya juga kalau kena itu ngantungnya nggak sampai ke tanah kayak gini, guys. Kurang lebihnya seperti ini, guys, pemasangannya, guys. Nah, ini cuma buat contoh ngantungnya dari tanah segini. Pokok dikira-kirain kalau nyangkut, ayamnya nggak nyentuh tanah, guys. Jadi nggak akan lecet gitu loh. Kemarin kan ada yang tanya gimana cara pemasangannya, dari tanah berapa. Kalau dari tanah berapa tergantung lokasinya, guys. Ini ngomong-ngomong banyak semutnya, guys. Pokok di semut terus biing. Intinya, guys, pokoknya ngantung terus oleh ogak sampai demet lemah, lo, guys. Intinya dibikin ngantung
saya nggak ada yang megangin, guys. Jadi review setahu saya aja, guys. Kecilnya jelek banget. Intinya ngantung kayak gini, dibikin ngantung kayak gini. Nah. Oke, ini loh, guys. Jaringnya pakai senar. Kemarin soalnya banyak yang tanya, ada yang tanya pakai nilon atau pakai senar. Ini pakai senar, guys. Kalau masalah besarnya hampir sama ujung midi, guys. Nih, kalau masalah panjangnya terserah, tergantung selera, guys. Kalau punya saya ini 16 meter, guys, panjangnya. Punya saya kan 16 meter semua. Oke, guys, cukup segitu aja reviewnya. Yang pasti ini besarnya hampir sama ujung lidi ini, guys. Hampir sama ujung lidi ini, guys. Ini hampir sama ujung lidi. Nggak tahu ini ukurannya berapa. Kalau masalah lebarnya, punya saya ini 2,30 meter, guys. Kalau masalah panjangnya, panjang jaring yang saya punya ini kan ada 3 jaring saya, 16-an meter, guys. Kalau masalah pemasangannya, yaitu pokoknya kalau masang itu dibikin ngantung, kira-kira kalau kena ayamnya nggak nyentuh tanah. Nah, kayak gitu. Ntar kalau pengen tahu cara pemasangannya, coba lihat video saya yang sudah-sudah saya upload, guys. Dari pertama saya jaring ayam hutan, coba dilihat. Ntar biar bisa, guys. Soalnya banyak yang tanya di Facebook juga banyak, di Instagram sama di WA banyak, guys, yang tanyanya ya ukurannya berapa. Saya tetap tidak bisa jawab ini ukuran berapa. Yang pasti ini ukurannya hampir sama ujung lidi, guys. Kalau lubangnya 4 cm persegi. Oke. Wah. Wah, kayak semut, guys. Masalah. Royok semut. Oke, cukup segitu aja, guys, video dari saya. Ini review setahu saya aja, guys, tentang jaring ayam hutan. Nah, oke. Ini ngomong-ngomong saya belum bisa jaring ayam hutan, guys, soalnya ini lagi musim hujan. Jaringnya udah agak sulit. Oke, cukup kalian tahu, guys. Kita jaring ayam hutan bukan untuk digoreng, guys, tapi diperkembangbiakan, dilestarikan. Soalnya banyak peminatnya, guys. Karena di sini tuh banyak pemburu, guys. Saya pun juga pemburu, tapi enggak saya shot. Saya cari yang hidup aja. Oke. Cukup segitu aja. Terima kasih dan semoga bermanfaat reviewnya, guys. Meskipun agak berjelemotan videonya. Oke. Salam puasa. Guys, cukup segitu aja reviewnya jaring ayam hutan, guys. Jangan lupa like, komen, guys. Ntar saya balas komen. Cara masangnya, guys, coba lihat video saya yang sudah saya upload, guys, dari pertama saya menjaring ayam hutan, guys. Terima kasih yang sudah menonton saya. Bisa selalu saya beri. Cukup segitu aja, guys, reviewnya. Ini review setahu saya saja, guys. Bukan master, guys. Oke. Salam bahasa. Terima kasih.